Barokatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sayyidina wa Maulana wa Mawala amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul kullun min 'indillah al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah sallallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun para alimil ulama wa bil khusus Sayyidi wa sayyuhuna al-alim wal-allamah ad-da'i ilallah wal-mujahid fi sabili al-maqsud Aba Kiai Haji Junaidi al-Baghdadi. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau, ummi-umminya, para putra putri mantu cucu santri dan satgas yang berada di bawah naungan beliau, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Dan semoga apapun yang diprogramkan oleh beliau, apapun yang dicanangkan oleh beliau, termasuk seluruh produk-produk yang dikeluarkan di pondok pesantren Al-Baghdadi, dari mulai air Al-Baghdadi, Al-Baghdadi oil, dan juga obat seribu doa, dengan ketulusan hati beliau, dengan tangan mulianya beliau, dan dengan penuh rasa cinta beliau untuk kita sebagai jamiahnya, agar senantiasa jamiahnya, pecintanya dan pengikutnya sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Semoga apapun yang beliau programkan diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Al-Mukarram, seluruh para imam, imam manaqib, para habaib, para hujjaj, wabil khusus saudaraku para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, detik malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah
untuk senantiasa mengikuti takdirnya Allah lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di mana malam ini masih momentum Rabiul Awal, di mana kalau seandainya kita melihat, mendengar apa yang sering disampaikan oleh para alim ulama, para penceramah, setiap Rabiul Awal tiba menceritakan sejarah-sejarah tentang bagaimana peristiwa kelahirannya baginda Nabi, betul? Maka sedikit yang ingin saya sampaikan, dan ini erat kaitannya dengan yang selama ini kita dengar di tempat ini, yang selama ini disampaikan oleh guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Konon katanya pada saat itu dinamakan bulan atau tahun gajah, betul? Betul? Kenapa? Karena pada peristiwa itu ada segerombolan pasukan bala tentara yang ingin menghancurkan Baitullah, peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Baitullah pada waktu itu mau dihancurkan oleh rombongan Raja Abroha yang tidak tanggung-tanggung, tunggangannya adalah gajah. Artinya apa? Raja Abroha dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Baitullah pada saat itu. Lalu seluruh umat, bahkan Abu Thalib sendiri, sudah tidak bisa mencegah dan tidak ada daya dan upaya untuk menghalang-halangi Abroha pada saat itu. Sehingga yang keluar, aku titipkan dan aku pasrahkan kepada sang pemilik Ka'bah itu sendiri, karena kami sungguh tidak bisa untuk melawan pasukan Abroha yang sudah terkenal pasukan elit dalam berperang. Lalu singkat cerita yang sering kita dengar, Allah mengisahkan peristiwa ini dalam satu surah yang pendek. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashha. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asin. Dalam surah ini dijabarkan bahwa pasukan Abroha yang dinamakan pasukan elit dalam berperang, tunggangannya yang tidak tanggung-tanggung dengan menunggangi gajah, lalu Allah menghancurkan hanya dengan serombongan dan segerombolan manuk atau burung ababil. Betul? Betul? Senjata yang dipakai oleh burung ababil hanya batu kerikil, di mana batu kerikil itu sudah ada tulisannya satu per satu orang yang akan dibunuh oleh burung ababil tersebut. Artinya apa? Ketika Ka'bah, di mana Ka'bah ini hanya batu, yang mana batu ini tidak pernah ibadah kepada Allah, betul? Batu ini
benda mati. Tetapi ketika Allah hendak menjaga batu itu, ketika Allah hendak menyelamatkan benda mati itu, segerombolan pasukan elit dalam berperang pun tidak bisa menyentuhnya. Jangankan menghancurkannya, menyentuh Ka'bah pun dia tidak bisa. Seketika seluruh rombongan Abroha mati oleh segerombolan burung ababil. Artinya apa? Dulur para muhibin rahimahumullah, di tempat ini kita sering diajarkan oleh Abah Yai. Di tempat ini sering kita diingatkan oleh Abah Yai. Artinya hidup dan kehidupan ini bukan seberapa besar modalmu untuk usaha, bukan seberapa banyak kekayaanmu untuk berhura-hura, bukan seberapa banyak ilmumu yang kamu punya. Ahli kitab sekalipun, mondok berpuluh-puluh tahun sekalipun, pertolongan Allah akan diberikan bukan pada orang yang punya kekayaan, tidak pula akan diberikan kepada orang yang banyak ilmunya, tetapi pertolongan Allah akan diberikan seberapa dekat kita dengan Allah subhanahu. Jangankan manusia, jangankan kita yang bersyukur kepada Allah sudah diistiqomahkan oleh Allah, baik yang mingguan maupun yang bulanan. Betul? Di tempat ini senantiasa kita diajarkan oleh beliau. Artinya hidup dan kehidupan ini tidak layak dan tidak patut kita sombongkan. Seberapa banyak hartamu untuk menempuh kehidupan, seberapa banyak ilmumu untuk menyelamatkanmu dalam hidup dan kehidupan, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa kalau kita tidak bersandar kepada Allah subhanahu subhanahu. Oleh cerita tadi kita diingatkan bahwa jangankan manusia, batu saja jika Allah mau menyelamatkan, tidak ada satupun orang yang mau menyentuh, tidak ada satupun orang yang mau menghancurkan, tidak ada satupun orang yang mau meluluh lantahkan. Kenapa? La mani'a lima abaita wala mu'tia lima manata. Seberapa hebat orang lain mau menghancurkan kita, seberapa hebat orang lain mau menghancurkan usaha kita, kalau seandainya Allah menolong terhadap kita, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menghancurkan hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, dikumpulkan di majlis yang mulia ini, di bawah naungan guru dan orang tua kita bersama, Abah Yai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kau yang diberi kegayaan yang melimpah ruah, di tempat ini diingatkan, jangan sombong lewat kekayaan yang kamu punya kalau kamu tidak bersandar kepada Allah. Kau yang mempunyai ilmu yang banyak, kau yang mondok puluhan tahun sekalipun, jangan pernah sombong jika kamu tidak bersandar kepada Allah subhanahu. Oleh karena itu, Abah sering menyampaikan kepada kita lewat bahasa mutiara yang sungguh sangat berharga. Jika kau diberi kenikmatan oleh Allah, jangan lupa, inna likulli syai'in sababa wa asba'a sababa. Setiap perkara ada sebab musababnya, dan sebab musabab yang paling utama tidak ada lain adalah Allah subhanahu. Oleh karena itu di tempat ini sering diingatkan, kau yang diberi ilmu banyak, kau yang diberi harta banyak, ingatlah yang memberimu adalah Gusti. Ketika kau dilanda sebuah ujian, kalau bahasa umum,
tanda cinta kalau bahasa Abah Yahi, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha. Allah itu Maha dan takdirnya tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.